Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat petang. Hari ini Zuli saja nak sembang-sembang santai. Okay, tajuk kita tadi kan dua perkataan keramat. Adakah yang nak tahu apa perkataan tu? Rasa-rasanya apa perkataan keramat tu? Okey, Fatih sini. Thank you. Okay. Buku nota. Sebelum kita nak ni live ni mestilah kita ada perancangan kan. So ada buku nota. Okey. Apa dua perkataan keramat tu? Okey, yang pertama perkataan Assalamualaikum. Iaitu memberi salam. Okay. Kenapa Zuli kata perkataan tu keramat? Dan ada lagi satu. Kedua-dua perkataan ni susah sangat orang nak lafazkan. Susah. Perasan tak? Susah. Tapi sebenarnya perkataan tu, okay, contoh memberi salam. Okay, contoh kita pergi kerja pagi-pagi, kita bagi salam ke orang. Kita tak tahu mood semua orang, mood setiap orang ni berbeza-beza pagi-pagi. Ada yang gembira, ada yang ceria, ada yang tengah stres, ada yang moody, ada yang tengah risau, macam-macam. Tapi perasan ke tak perasan, okay, bila kita beri salam orang dengan senyuman, orang yang membalas salam tersebut, yang menjawab salam tu, automatik akan rasa macam, wah, dia mendoakan aku. Jadi dia akan rasa sejuk. Walaulah dia tengah depres, okay, dia rasa macam, eh, orang tu doakan aku. So dia akan cool kat situ. Dia akan release sikit dia punya tension tu. Perasan tak? Lagi satu, misal katalah kat mana-mana kita senyum dengan orang tu dan kita beri salam, mesti orang tu akan rasa macam, eh, peramahlah dia ni, baguslah dia ni. Kita akan rasa macam dekat. Dan kita boleh berkawan, boleh berkenalan, mengeratkan silaturahim lah kan. Sebab ungkapan Assalamualaikum tu kan, sejahteralah ke atas kamu. Jadi kita secara automatik sebenarnya kita mendoakan dia. Sebab tu orang yang menerima salam tu, yang menjawab salam memanglah wajib kan. Tapi yang memberi salam tu selalu memang susah kita nak jumpa. Perasan tak? Jadi sebenarnya kan Nabi kan suka kalau kita beri salam kan, kita mendoakan orang lain. Secara tak langsung sebenarnya doa tu akan balik pada kita semula. Okey, yang itu yang pertama. Okey, yang kedua agak-agak apa? Yang kedua. Yang kedua ialah ungkapan kata maaf. Okey, seseorang yang dah buat silap ataupun salah, memang susah nak mengungkapkan kata maaf. Tak kisahlah antara kawan-kawan, antara suami isteri, antara ibu bapa dan anak, antara cikgu dengan anak murid, lagi apa, bahkan antara orang yang tak dikenali. Okey, contoh dengan ibu bapa. Okey, contoh dalam satu situasi. Macam tadi Zuli pergi klinik. Sebenarnya secara tak langsung sebenarnya Sumayyah di masa setahun 6 bulan patutnya ada appointment, tapi COVID-19 dia kata tak, sebab tak ada cucuk, so tak payah pergi pun tak apa. Nanti 2 tahun datang ke klinik. Lepas tu Zuli ingatkan tu adalah dah tulis appointment. So silap Zuli jugalah kot, sebab tak pastikan betul-betul sebelum datang. Lepas tu nurse tu macam moody lah sikit pagi-pagi kan. Tiba-tiba orang datang yang tak ada appointment ni datang. Lepas tu cakap kat dia, alamak, minta maaf lah sebab ingatkan itu dah kira appointment kan. So kita dah awal-awal kita dah cakap minta maaf. Mula-mula memang dia nampak lah, memang macam dia kata patutnya tak boleh macam ni kan. Lepas tu bila kita dah ungkapkan maaf tu, automatik masa jumpa dia untuk panggilan tu, lepas panggilan nombor tu, dia mesra je. Lepas tu kita cakap, okey kak, minta maaf lah tadi Zuli macam ni. Eh, tak apa, tak apa, tak apa. So macam dia dah sejuk hati.
Mula-mula tadi memang lah, dia moody, dia marah kan. Macam, eh kenapalah orang ni, dah lah ramai passion hari ni kan. Macam tu. Tapi bila kita ungkapkan maaf tu, automatik orang tu akan sejuk hati. Dia akan, automatik akan let go je lah. Tak ada apa, ni hal kecil je. Itu semua, hai. Itu semua, ungkapan maaf tu, memang kita susah nak sebut. Kadang-kadang, contoh macam lagi satu situasi, kita memandu. Okay, memandu. Tiba-tiba orang memotong tanpa signal. Ataupun dia nak masuk sempang tanpa signal. Kita pun, hey, kenapa lah orang ni tak signal? Tapi bila tiba-tiba dia angkat tangan, maaf, tanda maaf, kita pun rasa macam, tak apalah, biar je lah. Dia pun dah angkat tangan, minta maaf. Kita akan sejuk hati. So, kita akan jadi positif lah. Kita tak adalah marah-marah, maki-maki. Kan, macam itulah situasinya. Jadi, dua ungkapan ni adalah dua ungkapan keramat, Anna. Dua ungkapan keramat yang patut kita amalkan setiap hari. Contoh lagi satu, macam suami isteri pun, ataupun anak, ibu bapa dengan anak, minta maaf tu tak semestinya anak yang kena minta maaf dengan ibu bapa. Kadang-kadang kita tak perasan, kita sebagai ibu bapa, kita ada tersilap dengan anak-anak. Okay? Kadang secara tak sedar lah, sebab tu anak-anak kadang memerontak apa semua kan. Kita tak perasan benda tu. Ada hak anak yang kita tak tunaikan. Jadi kita kena kadang-kadang maaf ya, Umi tak patutnya buat macam ni. Secara tak langsung sebenarnya kita ajar dia. So benda tu, ungkapan maaf ni, tak kisahlah kita buat salah ke tak buat salah ke. Kalau benda tu bukan salah kita, salah dia, tapi kita yang minta maaf, dia pun akan automatik, aku pun minta maaf juga. Macam tu. So sama-sama cool. Jadi situasi pun akan sejuk, situasi pun akan reda. So yang benda silap pun kita akan lupa, macam tu aje. So dua ungkapan ni lah yang kita patut amalkan setiap hari dalam kehidupan kita. Jangan ungkapan paling assalamualaikum tu lah yang paling senang. Sebenarnya dua-dua ungkapan ni pun senang nak diucapkan di bibir, tapi payah nak jumpa. Sekarang pun kadang-kadang macam Zuli kerja kat sekolah kan, budak-budak, student lah yang kat sekolah, jarang macam assalamualaikum cikgu, assalamualaikum puan, selamat sejahtera cikgu. Dah tak ramai macam kita zaman-zaman kita dulu. Tak tahulah sebab media sosial ke, tak pasti sebab apa. Okay, itu sahaja untuk hari ni. Mungkin korang boleh komen apa adalah lagi tak perkataan-perkataan yang rasanya membawa rahmat, membawa 1000 kebaikan dalam harian kita. Yang Zuli dapat dua tu lah yang memang susah orang nak cakap, tapi sebenarnya yang itulah yang membawa banyak kebaikan dalam kehidupan kita. Okay, rasanya tu saja kot perkongsian untuk hari ni. Kita boleh maaf hari ni pakai tudung ni lagi, sebab memang sangat selesa pakai tudung ni, rasa seronok pakai tudung ni. Ini tudung yang akan release mungkin dalam minggu depan, insyaAllah, doakan ya. Ini satin silk. Dia memang corak eksklusif, kain pun eksklusif. Keluaran Zuli Nurita. Keluaran Zuli Nurita, keluaran terbarulah untuk tahun 2020. Okay. Okay, itu saja. Teruskan bersama page Zuli Nurita, okay? Kat IG pun boleh, kat FB pun boleh. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.